Yang cangkok susu akar besar. Akarnya sebesar ini. Wow. Ini. Iya, ini. Tak besar. Pindah itu. Kita menempelkan dengan tali rafia karena plastik ini tidak cukup. Iya. Nanti menggunakan tali rafia. Ini hanya untuk penguat aja. Kita ikat dulu ya. Tali rafianya entah ya apa isi dibit dibit saya mau ngomong barang saya nggak ireng jangan betul apa di gowo singir ngurak gowo kita menggunakan tali ya untuk pakainya ini ya karena pakai plastik tidak kuat ya kita menggunakan ini agar kuat. Kan. Cukup nguras tenaga. Biar nempel. Untuk kesempurnaan tempelan. Iya, ini. Ya, lalu kita menggunakan plastik wrap agar air tidak masuk. Agak ditarik sedikit. Ya, kita ulang karena putus. Ya, cukup tinggal ngunci atasnya biar kalau hujan air tidak masuk. Iya. Ya ini contoh besar. Nah, ini. Seukuran nih. Nah, pisau susun. Ya. Ini belum dikupas bawahnya, nanti dikupasnya menyusul. Iya. Ya, dikupas, tak kupas sih. Ya. Kita rapikan akarnya dulu. Kita nanti bungkus agak besar ya. Yang ini aja. Ya,
jadi harus kuat nih, kuat. Nah, kita buka kayak cangkok di sini. Ya, kita tekan sampai ke dasar kayu. Ya. Keliling satu, kita kupas disini, kupas disini. Seperti ini ya, terus sampai ke ini ya. Ini tanaman sedang sehat-sehatnya karena dikupas mudah. Kita kerok ya. Coba kita lihat sini ya. Tinggal rapikan yang akar-akar kecil-kecil ini, kita rapikan agar nanti cepat. Mungkin kita lihat berapa jumlahnya ya, bawah 5, atas juga 5, 10 akar besar. Ada yang kecil satu. Rata-rata besar. Jadi minta kita bungkus. Ya. Sementara gini dulu, gampang sambung ya. Semoga manfaat.